Rakun dan pelawak Jeb Sepatu memberi peringatan kepada mana-mana pihak untuk berhenti daripada membuat akaun palsu dengan menggunakan nama dan wajahnya di media sosial. Kata Jeb dia tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang kepada individu yang cuba memperdaya pengikutnya menggunakan identitinya. Tolong jangan terpedaya, ini bukan page saya di Facebook. Saya juga tiada akaun Twitter. Saya mohon apa sahaja akaun yang menggunakan nama saya, tolong padam sebelum tindakan diambil. Kalau surat dah sampai, maaf jelah ya, katanya melalui satu posting di IG. Dalam posting tersebut, Jeb juga memuat naik satu tangkap layar akaun page Facebook yang didakwa cuba memperdaya pengikutnya. Akaun tersebut sudah mempunyai lebih 200,000 pengikut. Di ruangan komen, ada yang mengakui sudah tertipu dengan akaun berkenaan kerana menyangkakan dikendalikan oleh pelawak tersebut. Bagaimanapun, kata Jeb, page Facebook rasmi miliknya hanya yang menggunakan nama Jeb Sepatu dan mempunyai pengikut 1.4 juta. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.